Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning lur, ketemu maning masih di sekitaran terminal Krogol. Kali ini nyong anan ing terminal Krogol dina pagi dina minggu yang ora salah tanggal 18. Baik lur. Penumpangnya sudah mulai berdatang-datang, berteko-teko satu per satu ya teman-teman. Alhamdulillah pokoknya hari ini semoga terminal Krogol ramai, penumpangnya ramai juga teman-teman. Kita absennya satu per satu armada-armada yang masuk terminal Krogol. Di depan saya ini sudah ada masuk lagi armada dari Capaskin Beo Haryanto teman-teman, 020. Kali ini dia ngambil jurusan Tanjung Priok, jurusan Krogol ya, Krogol Jeporo teman-teman, ini untuk armada Capaskin. Ini X dari Mujijaya kalau nggak salah teman-teman. Ini dulu tuh ada 243 ya teman-teman, yang tahu tolong di kolom komentar. Ini armada sekarang makin ganteng teman-teman, makin kesini makin ganteng nih armada Capaskin. Ini Pak Sokep ya kalau nggak salah ya, sama Mas Yoyo apa siapa tadi ya. Nanti akan diperangkatkan sekitaran setengah tujuh ya teman-teman untuk Jeporo. Armadanya semakin oke teman-teman. Di depan Haryanto ada Murni Jaya. Nanti kita sepil lagi armada apa aja yang masuk. Dan ini masuk dari base premium yang mau ke Sidareja, Cilacap, Kawunganten, monggo silakan terminal Krogol. Angkatannya sore jam 6 sore ini untuk base premium. Harga tiket sendiri Rp150.000. Untuk base premium itu tidak naik tidak turun ya, walaupun hari-hari besar. Base premium tetap mengandalkan harga tiket Rp150.000 teman-teman. Para penumpang pun sudah mulai mendekati armada base premium hari ini. Alhamdulillah untuk penumpang base premium rame lur, orang umum pokoknya ramenya untuk base premium, apalagi hari minggu ya, minggu sore. Untuk keberangkatan pagi juga ada ya base premium untuk terminal Krogol, monggo silahkan datang saja merapat. Untuk PO Haryanto sendiri nanti juga yang ke Pekalongan kalau nggak salah itu datangnya jam setengah tujuh sore teman-teman. Untuk Pekalongan Raya PO Haryanto yang mau naik Sinar Jaya juga ada, Gramas juga ada, Laju Prima, Dewi Sri, ada semua pokoknya teman-teman. Untuk Ponorogo ya, Ponorogo bener ya nanti ya malam ya, untuk Solo, Wonogiri, Ponorogo. Untuk PO Haryanto juga ada nanti malam jam setengah tujuh ya teman-teman. Untuk armada PO Haryanto Jombang, tumben banget hari ini belum datang teman-teman. Biasanya diisi oleh Lasting dan Demang, hari ini belum masuk. Kayaknya ada kemacetan di jalan teman-teman. Ini suara ajan dan suara ajan sudah berkumandang loh teman-teman. Nanti hari ini ya ibu Priok dia ini kan usir dia. Iya
Satu persatu armada diperangkatkan dari terminal Grogol. Dan cuaca semakin malam semakin gerimis teman-teman, dingin-dingin empuk. Ini masuk lagi dari Murni Jaya, ini kalau nggak salah lewat Cilacap teman-teman. Untuk Demang tadi ternyata Demang ya, untuk Jombang, Demang langsung diberangkatkan dari Grogol. Untuk Sinar Jaya Pekalongan yang baru masuk terminal Grogol nih, Sinar Jaya Pekalongan luar biasa. Untuk Blulin juga sudah masuk teman-teman, yang mau ke Ngawi, Solo Raya juga ada ya. Armada Blulin Blue Star. Lagi lur untuk armada Japan King PO Haryanto 020 itu akan segera diberangkatkan. Ini dimajukan ke depan sebentar teman-teman. Ini kayaknya langsung diberangkatkan ya. Konsep terbaru untuk Japan King ini mantep juga, luar biasa untuk Japan King. Armadanya livernya tuh masih Muji Jaya, cuman konsepnya tuh dirubah dengan lampu-lampu strobo teman-teman. Konsep baru PO Haryanto untuk Japan King ini, livernya masih Muji Jaya teman-teman, mantap juga. X dari Muji Jaya PO Haryanto 020 Japan King. Ini lampu strobonya juga mantap nih, lampu kolong-kolong juga mantap teman-teman. Pokoknya armada kalau di tangan kru yang tepat itu akan jadi lebih istimewa banget ya teman-teman, dirawat. Pokoknya luar biasa. Semoga selamat sampai tujuan untuk Japan King PO Haryanto, nanti diberangkatkan teman-teman. Jadi di jalan. Untuk Sinar Jaya Pekalongan ini yang tadi baru masuk langsung dikerumuti penumpang. Untuk Pekalongan ya, Sinar Jaya Pekalongan luar biasa tanpa henti-hentinya penumpang untuk Sinar Jaya teman-teman. Monggo silakan, ini armada juga langsung diberangkatkan. Ini diberangkatkan dari PO Haryanto Pekalongan juga teman-teman, diberangkatkan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan sekaligus mengakhiri video ini ya teman-teman, nanti disambung dengan video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ser.